kembali ikut gabung dalam acara ini. Mungkin ini rezeki dari Allah. Doa. Dari orang tua Hari, jadi pengalaman yang sangat luar biasa di mana Hari bisa gabung sama senior-senior kayak Eja, Aulia, Rara, Pak Fildan, Pak Faul, Randa, Pokok, Esti, terus yang mereka tuh udah kualitasnya memang udah diakuin sama banyak orang gitu, dan Hari ikut gabung sama mereka itu luar biasa banget, pengalaman yang sangat-sangat luar biasa, apalagi Hari masih peserta, jadi kayak apa gitu, kayak nggak nyangka aja gitu, kayak sesuatu yang gimana ya, memang harus disyukuri. Oke, Ari, tapi tadi kan ikut juga di drama musikal, yang dimana di situ bercerita ada Hari, ada Rizky yang kayak cinta segitiga segala macem gitu kan ya, gimana ikut jadi merasakan nggak sih ketika keterlibatan itu, ada cerita itu gitu? Ikut kayak gimana ya, rasanya kayak agak nyes sih gitu tadi, sama kayak memang kita memperjuangkan wanita yang kita suka gitu, sedangkan yang ada yang cowok yang suka juga sama dia, dan cowoknya itu lebih jauh apa di atas akunya kayak gitu kan. Kita kan tahu Kak Rizky orang udah terkenal, aktor yang memang sudah yang terkenal karena aktingnya gitu. Jadi kayak Hari merasa, aduh gimana ya, kayak merasa, kata orang sekarang tuh insecure, tapi itu nggak harus Hari perlihatkan, karena kita di atas panggung terus totalitas gitu kan. Totalitas mungkin dari aktingnya Kak Bilar tadi, mungkin Hari juga harus ambil pelajaran dari situ, cara dia berakting, cara dia berperan, cara dia mengucapkan dialog. Nah dari situ tuh Hari harus bisa mengambil pelajaran. Hari tahu nggak sih kalau momen ini tuh juga disinyalir karena Lesti kan digembar-gemborkan dekat sama Nino gitu ya. Sempet denger nggak sih itu, dan akhirnya di situ juga kan sempet juga katanya Hari juga dulu sempet dekat sama Lesti juga. Iya. Gimana tuh? Sempet dekat, ya kita nggak tahu ya gimana jalan ceritanya itu, Allah yang sudah mengatur gitu. Dede ketemu Kabilar, Dede ketemu Hari, jadi Allah yang itu tuh semua udah ada ngaturnya gitu. Jadi Hari nggak terlalu apa, biarkanlah berjalan mengalir seperti air kayak gitu, ngikutin arusnya. Toh Hari juga sekarang masih berfokus untuk kompetisi, sebentar lagi bakal dimulai, jadi Hari tidak mau terlalu memikirkan hal-hal itu, fokus ke tujuan awal Hari, fokus untuk kompetisi di mana Hari ngebawa nama provinsi Hari. Ini udah top 9 loh, dan semuanya itu bagus-bagus, jadi nggak bisa main-main lagi. Tapi memang berarti Lesti dan Hari ada chemistry dan ada hati juga nggak sih gitu? Jauh sebelum Lesti sama Bilar digosipin itu? Iya, pernah deket dulu, sempat deket sama dedenya. Mungkin dedenya mungkin menganggap Hari cuman sekedar teman. Mungkin harinya aja yang apa ya, kayak gimana gitu, jadi memang sempat dekat gitu, kayak perhatian terus, tapi kita nggak tahu ya namanya jodoh orang gimana, lebih baik berteman aja dulu. Toh hari juga jadinya seorang juri kan, Hari juga menghargai seorang dede sebagai seorang juri, jadi nggak terlalu enak kalau Hari terlalu dekat sama dede. Tapi tadi kamu di drama musikal kan menyatakan cinta ya, itu dari hati apa bukan nih? Dari hati apa settingan tertulis? Kakak lihatnya dari gimana tadi? Gimana? Ya kan semuanya itu memang, kalau semuanya itu memang harus dari hati. Jadi supaya biar penonton juga merasakan apa yang Hari rasain gitu. Berarti jujur, berarti ketika ngikut DA yang ini, Lida, Hari ada hati dengan Lesti. Pertanyaannya, tanpa hari pungkiri, iya, karena manusiawi. Manusiawi kan, Hari juga seorang laki-laki, dia seorang perempuan, wajar kan gitu. Tapi di luar panggung sudah pernah menyatakan? Di luar panggung, kalau
Kalau itu udah pernah. Bagaimana respon? Oh, kakak menggali ya, nggak nonton ya kemarin. Kena baru bilang gitu. Kena lampu deh. Oh, pernah nyatain bilang suka, tapi suka bukan berarti kita itu kan, itu suka. Karena dedenya memang anaknya yang baik, attitude-nya yang bagus, yang memang sudah terkenal. Kalau memang apa? Memang dia wanita yang sangat luar biasa dan memang kriteria. Kriteria hari itu memang kayak 90% ada di dia. Berarti kamu ditolak dong? Ditolak bisa jadi. Tapi kalau dikatakan ditolak, Dede juga nggak tahu tadi. Hari bilang Dede nggak tahu karena dia masih ingin sendiri, karena dia sedang mengobati luka, dia sedang merasakan gimana ya luka yang dalam karena dia sudah menjalankan hubungan yang memang lama. Tapi ternyata tuh Allah berkehendak lain gitu, jadi biarkan dedenya sendiri dulu. Berarti tepatnya kapan ketika hari menyatakan itu suka sama dede? Waktu masih kompetisi, waktu masih kompetisi waktu itu, cuman chatting aja gitu. Berarti ya, aku suka sama perbedaan kamu, aku suka sama sifat kamu, gitu. Itu isi chattingan? Berarti dalam isi drama musikal itu kenyataan, kenyataan ya? Dong. Ini kisah nyata lo juga ternyata. Iya sih, bisa jadi sih. Nggak tahu ya, aku bisa ya industri bikin skripnya sama kayak kisah hidup Ari gitu. Oke, Ari. Iya. Tolong ngucapin ulang tahun sama Hesti dan harapan. Halo sahabat video. Sahabat dari video datang. Ya. Nggak apa-apa, yang ini dulu aja. Iya, yang orang tua. Nggak sama orang tua. Selamat ulang tahun ya, Kak. Halo sahabat video. Bukan. Salah. Ucapan ulang tahun dulu. Ulang tahun ke Lesti. Iya. Happy birthday buat Lesti. Semoga panjang umur, sehat selalu, pokoknya berkah rezeki semakin. Dedek tetap menjadi orang yang banyak dikenal orang dengan attitude-nya, dengan kepribadiannya, dengan keramah tamahannya terhadap orang lain. Semoga karir jadi semakin cemerlang seperti judul lagunya Kejora. Dan semoga Dede menemukan jodoh yang bisa membahagiakan Dede.